Oke guys, balik lagi vlog Lona Mansha. Kali ini aku bareng Mas Bajindul. Oke, kebetulan nih kita lagi jalan sama Mas Bajindul. Kita mau tanya-tanya gimana cara jadi YouTuber yang gokil. Cara jadi YouTuber itu Mas, gimana Mas? Banyak cara. Oh iya, kenalan dulu dong, kalau ada yang belum kenal nih. Oke guys, buat Bajindul lovers pasti udah kenal ya, tapi buat subscribernya Mas siapa YouTube-nya? Mas Wira. Mas Wira, jangan lupa kunjungi Kepokopoin, nama channel YouTube-nya Gokil Abis. Gokil Abis Bajindul ya. Vlog. Oke. Jadi pasti udah pada tahu sih ya. Ya, siapa tahu aja. Oke, Mas Bajindul cerita singkat dong. Gimana awal mula jadi YouTuber nih? Awal mulai jadi YouTuber itu sebenarnya buat kreativitas, buat karya sih. Tujuannya untuk menyimpan video itu sih, tujuan awalnya. Dulu kan di Korea ya? Iya. Buat kenang-kenangan mungkin videonya gitu ya? Buat kenang-kenangan. Buat ketika pulang Indonesia kita bisa flashback. Atau paling nggak buat keluarga di rumah ya, ngelihat oh Mas Bajindul masih hidup. Oh gitu, mantap guys. Bener kan? Bener. Nah sekarang udah dari kapan nih YouTube nih? Dari mulai 2013. Video pertama 2013 berarti sudah 5 tahun. Wow, udah berapa video nih sekarang nih? Udah hampir 1000 video. 1000 ya? Iya. Tepatnya di berapa? 990-an. Waduh, kayaknya besok udah 1000 ini. Amin. Aku aja guys, subscriber 1000 susah banget. Susah. Ini videonya udah 1000. Susah. Untuk 1 ke 100 aja susah, apalagi 1 ke 1000. Wah, 1000 luar ya biasa. Mantap. Oke, terus Mas Bajindul kan terkenal banget dengan videonya yang itu tuh, yang bareng cewek Korea. Cewek itu. Korea main roller coaster. Itu gimana ceritanya bisa viral tuh? Ya, ceritanya sih main-main sih, biasa album pribadi ngevlog-ngevlog. Yang namanya viral itu kita nggak bisa membuat sih. Itu karena netizen, karena publik yang menyukai video kita. Suka sih. Ya, gitu. Jadi disayang. Katanya ya video sendiri sih pribadi. Disebar ke WhatsApp, Facebook, iya, segala macam. Itu video viral, video keberapa Mas Bajindul? Video ke 515. Video ke? 515. Berarti emang bukan video pertama langsung viral ya? Bukan, video pertama langsung viral ya. Itu susah kan kebetulan ya. Kebetulan ya. Iya, sedangkan aku kan meraket sampai 1 ke 500. Kerja keras ya Mas Bajindul ya. Itu luar biasa emang sampai 500 video baru viral. Mas silakan Mas kalau mau lewat Mas. Oh iya Mas, ini Mas kayaknya mau lihat. Ada yang mau lewat. Oh iya. By the way ini kita lagi di Bukit Kaabah. Iya. Tadi treknya parah banget, jalan naik motor. Sempat terus vlog tadi? Enggak. Sempat. Kalau pakai GoPro mungkin bisa ya. Alhamdulillah bisa perjalanan. Cuman kok GoPro error ini enggak tahu kenapa. Ini masih lanjut tangga lagi enggak tahu. Iya gitu guys. Oke, sekarang Mas Bajindul 0 sampai 500. Sebenarnya isinya apa aja sih vlognya? Vlognya daily vlog sih Mas. Daily? Iya, daily vlog. Apapun yang aku suka, apapun aku saat mood, itu aku video, ya itu aku upload. Gitu ya, jadi nggak ngelihat netizen sukanya apa gitu. Enggak. Pakai keyword-keyword apa gitu, enggak. Enggak. Pokoknya ya, upload kita, lah kita ya. Kita bikin acara sendiri lah intinya, gitu sih. Tips nih buat YouTuber pemula. Misalkan aku mau bikin YouTube tentang jalan-jalan, tentang apa, tips lah supaya aku termotivasi gitu. Jadi tipsnya jangan pantang menyerah. Selalu bikin konten. Intinya kontennya konten positif loh ya. Gak boleh clickbait ya. Gak boleh clickbait. Dikit-dikit enggak apa-apa lah ya, dikit-dikit ya. Gak masalah. Yang penting sesuai sama judul lah. Ya. Yang penting sesuai isi sama judul ya. Judul sama. Terus apa lagi nih? Terus juga harus itu sih konsisten sih. Kalau tiap minggu mampunya 2 ya 2 terus apapun video. Ya, jangan tiba-tiba sebulan 1, sebulan enggak, sebulan 1 ah enggak jadi-jadi guys. Tidur aja di kamar kemulan sarung. Kalau Mas Bajindul biasanya nonton YouTube siapa nih dulu? Di Korea atau di mana, di Indonesia? Dulu sih aku atau acak sih, cuma nonton fanatik video sendiri aja. Acak sih, enggak fanatik ke satu video. Jadi apa yang aku suka aku searching, ya itu yang aku tuju. Jadi nggak fanatiknya satu vlogger, satu YouTuber, enggak sih. Senangnya biasanya apa? Maksudnya temanya? Temanya ya pemakanan. Motovlog sih. Oh, motovlog? Iya, motovlog. Makanya setia action cam ya. Motovlog itu sih. Terus rencananya apa lagi nih Mas Bajindul? Abis ini kan udah ramen ya, subscribernya udah sekarang per bulan apa sekarang? Oktober ya? Oktober 2018 sudah 350 ribu apa berapa? 350 ribu lebih sekitar deh, segitulah ya. Sekitar segitu. Nih rencananya mau bikin apa lagi nih abis ini nih? Rencananya kemarin kan habis bikin anak.
Udah nikah, bro. Udah nikah, ini guys. Yang wawancara masih jomblo, guys. Nah, gitu, guys. Jadi buat yang jomblo-ers, hashtag vacancy. Ya, guys. Promosi, promosi. Promosi channel sendiri. Iya, jadi ya, ya itulah daily vlog sih, Mas. Tetap ya, tetap ya. Macam Casey Neistat ya. Benar. Casey Neistat aja kalah loh. Dia cuma 365 loh videonya. Masa, setahun doang stop. Setahun. Ini udah 900, guys. Ya itu kan memang dari awalnya gitu sih, Mas Bro, aku, Mas. Emang cocok namanya Gokil Abis ini. Gokil Abis melenuk-melenuk. Oke, guys, kita sekarang mau turun dulu, mau balik, mau santai-santai, ya, mau berendam air hangat. Bener-bener pusing. Udah pusing. Berbau belerangnya. Belerangnya yang namanya belerang kan apa? Api vulkanik kok apa namanya? Yep. Belerang ya belerang. Belerang, belerang. Gua bikin ribet Bajinur tahu enggak gitu kan. Oke. Mas Bajinur closing Bajinur ya. Biasa gimana kalau closing biasanya? Okay, terima kasih buat Bajinur lovers kalau menonton tayangan video ini jangan lupa dibantu like, share and subscribe. Jangan lupa komen-komen yang positif yang mendukung tentunya karena konten kita tujuannya menginspirasi, membuat inspirasi dan tentunya positif sih. Dan juga buat loversnya siapa namanya? Mas Wira. Apa namanya loversnya? Belum ada. Belum ada. Ntar Wira lover. Jangan lupa kunjungi juga, kepoin juga YouTube-nya Gokil Siap. Abis. Gokil Abis. Mantul. Mantap. Melegenda. Mantap jiwa melegenda. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye. Mantap guys.